Selamat datang di Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Pondok Pesantren Nurul Hidayah adalah salah satu di antara sekian nama pondok pesantren yang tercatat di Kabupaten Kebumen, yang jumlahnya kurang lebih 125 pondok pesantren pada tahun 2018. Secara geografis, Pondok Pesantren Nurul Hidayah terletak di Kota Kebumen, tepatnya di Duku Suada, Desa Bandung, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, sekitar 6 km ke arah timur dari pusat Kota Kebumen. Secara resmi, Pondok Pesantren Nurul Hidayah berdiri pada tahun 1992 Masehi yang diprakarsai oleh beliau Romo Ki Haji Honawi Mahasin yang juga sebagai pengasuh sampai sekarang ini, dan didukung sepenuhnya oleh masyarakat setempat yang berpikir bahwa pentingnya sebuah lembaga pendidikan Islam yang bernama Pondok Pesantren. Karena pesantren merupakan lembaga pendidikan alternatif yang bisa menerima semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial ekonomi. Mengalami banyak sekali inovatif, banyak sekali inspirasi yang saya dapatkan dari Pondok Pesantren ini. Apalagi Pondok Pesantren Nurul Hidayah ini berbeda dengan yang lain. Ya, di situ antara santri dan masyarakat menyatu menjadi satu. Dan untuk perbedaan yang lain, untuk ciri khas yang lain di Pondok Pesantren Nurul Hidayah ini, saya merasa sangat bangga dengan Pondok Pesantren ini, karena selain inti dari Pondok Pesantren ini menimba ilmu khususnya dalam kajian agama, di Pondok Pesantren ini juga banyak sekali membuka sarana wirausaha yang di situ sangat berguna untuk bekal para santri ketika sudah pulang. Bercerita bahwa dulu di daerah sini pernah ada pondok pesantren diasuh mulai dari Mbah Jalaluddin Awal, Jalal Hasani, Pak Maulana Muhammad Yusuf, Abdurrahman Awal, Abdurrahman Sani, Muhammad Irsad, Bunda Ansor, Bunda terus bapak saya serta adik-adiknya 4. Setelah mbah saya meninggal habis mata karena anaknya masih kecil-kecil, itu badan pondok pesantren mau istilahnya patroh berhenti. Nah, setelah saya pulang dari pondok, masyarakat bercerita tentang kondisi sini dulu pernah ada pondok, mengajak saya supaya dicoba lagi kalau nanti bisa berkembang. Alhamdulillah, saya merintis beserta masyarakat pondok itu
setelah beli alhamdulillah mulai ada satu biasa. Setelah kelihatan ada santri, terus saya dibantu dengan ada Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf, terus membantu saya Kiai Ahmad Kahlan. Kebersamaan yang baik, alhamdulillah Pondok Pesantren terus setiap tahun menambah mulai dari 1-2 sampai sekarang sudah kita 600 anak. Yang namanya tujuannya Pondok Pesantren sini di samping mendidik anak untuk mengetahui ilmu syariah dunia, juga untuk belajar wirausaha.